Halo cuy, balik lagi sama gue dan kali ini gue bakal unboxing lagi ya. Dan barang yang bakal gue unboxing kali ini adalah dari item Kamen Rider Saber lagi, yaitu DX Wonder Rider Book Houshin Kamen Engi atau Houshin Kamen Engi Wonder Rider Book. Tadinya gue pikir ini tuh ini ya, bagian tangan kiri Saber yang katanya tuh kan dongeng dari Cina ya. Ternyata aslinya tuh saya jujur nih, karena kalau misalnya sampai ini yang jadi beneran Wonder Combo, aneh banget soalnya nih warna putih cuy. Harusnya kan Wonder Combo kan satu warna ya, warna merah semua. Ini soalnya warna putih dan ternyata bukan, yang aslinya itu saya jujur nih. Soalnya waktu spoiler-spoiler Wonder Combo tuh tangan kirinya Saber tuh dari kayak cerita Cina gitu. Ini juga cerita dari rakyat Cina gitu sih, ini dari inspirasi dari sebuah novel klasik asal Tiongkok, namanya tuh Feng Shen Yai atau cerita penobatan para dewa. Kalau di bahasa Jepang itu Houshin Engi, cuman ini nggak tahu kenapa Houshin Kamen Engi gitu ya. Bisa dilihat ini depannya kayak gini, terus kayak gini nih, sebelah kanan dusnya kayak gini, dan ini belum keluar di serinya ya. Dan sebelah kiri dusnya kayak gini, bawah kayak gini, belakangnya kayak gini. Ntar kita bakal tes henshin satu dulu, terus sama si kain-kain reka ya. By the way, ini sama slotnya slot monogatari, by the way, karena cerita gitu ya, Houshin Engi ya. Langsung kita buka aja, lanjutin dulu. Kita buka manualnya dulu. Harum cuy wangi manual mainan baru teh, sumpah harumnya bah mantap. Kita Wonder Rider Book ya, bubble biasa doang nih ya. Houshin Kamen Engi. Ini tulisannya tulisan Jepang semua. Ini ada kayak dewa-dewa gitu ini. Kayak dewa Dewi Kyubi apa ini? Ini tuh kayak naca cuy ini ya cuy ya. Ini mungkin apa ya, bambu gini, pedangnya bambu. Dia base-nya hitam tetap dengan sampul warna putih. Langsung buka halaman, lihat halaman pertamanya. Ini ada bulu Nine Tails atau QB, dan juga ini kayak ringnya naca nih cuy, senjatanya naca. Kalau kalian tahu naca tuh, naca tuh yang dari Cina juga sih. Ini kayak gini, cuman ini kayak ngedop banget cuy, enak banget nih dipegang, kayak ada kasar-kasarnya gitu, gak licin gitu. Tuh, wah ininya kayak ini ya, kayak jubah gitu, kayak baju biksu aja. Oke, lihat ya. Sound dari Wonder Rider Book nya segitu. Kita coba henshin di Second Sword Trapper quick. Oke, di depan kalian udah ada Second Sword Trapper plus Kainken Reka, ditambah juga di atasnya dipajang Dragonic Knight Wonder Rider Book. Itu buat pajangan doang ya, biar agak berisi aja gitu videonya. Maksudnya layarnya full gitu. Gue pengen nunjukin dari kanan ke kirinya cuy, tapi atasnya gak mau kosong. Tadi juga kehalangan kok sama subtitle. Kita langsung coba Houshin Kamen Engi ya. Oke,
Dia tadi nyebutnya War Story Rider ya. Apa bedanya ya yang kemarin itu Old Story, sekarang War Story, terus Monogatari. Ada tipenya kayaknya beda-beda ya. Kayak misalnya ini aja nih yang ini Densetsu no Shinju gitu lah ya. Menarik sih, menarik. Cuman ya buat best match-nya kayaknya nggak ada deh. Atau ntar mungkin ada Hikari no Senshi atau Kesatria Cahaya pakai Wonder Rider book ini. Bisa gitu. Oke, langsung aja kita tes si satunya ya. Tetap ya bilangnya Toaru Monogatari. Biarpun Henshin Solo-nya ada sih War Story. Kita langsung coba scan aja. Error anjing. Yang pertamanya error cuy, malah jadi ngeriset. Padahal onope ini loh. Tapi ya kurang lebih sama aja, cuman Sutoku Isen sama Sutoku Nisen sama Sutoku Sansen ya. Oke. Kita langsung coba Henshin bareng si Kirino Ongaishi ya. Pengen tahu nih kalau ini dua digabungin keluar suara apa nih. Tetap ya, Wonder Rider dan ini Toru Monogatari, Toru Monogatari. Oke. Kita langsung coba Henshin bareng si Brave Dragon. Tetap ya, dia bunyinya Wonder Rider, tapi setidaknya dia punya gambar yang bagus. Ini tangan kiri sabernya tuh jadi kayak gini. Oh. Setidaknya dia ada gambar yang bagus lah, keren gitu dilihat-lihatnya ya. Sekarang langsung aja kita scan ke si Ankokuken Kurayame. Kurang lebih suaranya itu, dan gue nggak ngerti ya apa maksudnya jauh kutoa. Kalau misalnya ada subtitle-nya gue bakal coba cari, tapi kalau misalnya nggak ada, sorry-sorry maaf nih ya, bukannya gue nggak mau nyari, emang mungkin sumbernya nggak ada, karena ini emang Wonder Rider Book nggak muncul atau belum muncul di series juga cuy, jadi referensinya mungkin ini kurang gitu, orang situs Commander Wiki Pandome juga nggak mau ngehalu dia. Kayak nggak mau ngenerka-nerka sendiri ini tuh artinya apa gitu yang di scan-nya gitu atau apa, ntar takut kena hujat. Oke, segitu aja Henshin Henshin plus check sound dari
Hosen Kamen Engi Wonder Rider Book. Kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Kue. Oke, di depan kalian udah ada Hosen Kamen Engi Wonder Rider Book yang dipasangin ke si Seiken Sword Driver plus Kaiken Reka dan Brave Dragon Wonder Rider Book. Jadi bikin si Cyber punya tangan kiri dari Wonder Rider Book Hosen Kamen Engi ya. Bisa dilihat sendiri itu, ini keren banget. Tadinya gue kira ini bakal jadi Sayu Journey atau Wonder Combo, dan untungnya bukan. Gue lebih setuju kisah Kerasakti sih, karena legend gitu ya, lebih legend Kerasakti gitu dibanding Hosen Engi gitu. Menurut gue sih ini kayak Wonder Rider Book yang gak terlalu penting-penting amat ya untuk dikoleksi setidaknya sampai sekarang, karena emang belum muncul di serisnya dan belum tahu ini cocoknya buat siapa gitu. Jadi buat kalian yang ini tahan-tahan aja, buat kalian yang ngebet-ngebet gitu ya. Kalian ini ada buat Kesatria Cahaya gitu. Kalau si yang kemarin Kirino Onggaishi ini karena emang kolaborasi bareng Toys R Us. Nah, kayaknya ini lebih enggak worth it sih. Ini masih mending sih ya Hosen Kamen Engi. Dia kalau enggak salah di Avalon juga dipakai untuk membuka gerbang Avalon di episode berapa ya? 7 apa berapa gitu lupa. Pokoknya dia salah satu 15 Wonder Rider Book yang bisa membuka gerbang Avalon ya. Dan menurut gua kayak gitu sih, kayak kurang penting aja gitu untuk dibeli gitu. Untungnya nih kayak review-review kayak gua nge-review dulu nih, cek sound dulu ya. Terus di scan Hisatsu aja masih Toru Monogatari. Berarti kayak belum final gitu ya, kayak atau emang enggak combo spesial gitu. Oke, segitu aja unboxing plus review Hosen Kamen Engi Wonder Rider Book di channel Aryan Black. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. Tutup buku. Kita liburan dulu.